buatan sakit betul loh ini mesti dilumantarnya soko cinta aneh disik mulanya mana rofa nafsahu nafsahu itu maksudnya cinta aneh betul loh manusia atau nafsahu itu sing soko wongi terus bisa ngawar wisi jadi ini pribadi ini moko bisa ngawar wisi Gusti Allah kan betul loh nah ini awal diri ini loh kerjanya awal diri ini loh ragu jahat adem itu ragu jahatnya pilih pun sewu manusia ini sering aku siapa yang diri loh gitu loh nah manusia ini sering aku siapa yang diri aku ingin aku siapa yang diri loh jadi kan gitu loh gitu jadi kan ini sering aku siapa ini jadi kan piamba contohnya apa? Wong wis genah sapa wae iki wancine dhuwur. Ngira? Iku jelas diperintah saking Gusti Allah lantaran agama iki wayahe salat dhuwur. Delah pas wayahe becekan mau semayane ora Gusti Allah. Halo. 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 Yes. Ini salah prosedur, makanya duduk saya ini sedikit ya. Abang terus gak mau dimaklumi ya. Iya. Kowe nang bisa apa-apa pur, ya terlalu pur, terus kadu ngadu kok kadu mau ngajak ini. Iya. Nah, kita jadi kondi mau Pan Arufanap becek, becek, krono awake dhewe niki, nggih, awake dhewe niki nampa kerepotan. Kadang iki lho awake dhewe ngapusi batine dhewe lho. Lah padahal aturane kan kalbu mukmin baitullah to. Berarti kan ati umat Gusti Allah to nggih? Nggih. Ati umat Gusti Allah to nggih? Nggih. Lah nanging ngapa kok sering mau apusi Gusti Allahmu? Wayahe dhuwur kok mau semayani. Wayahe ngasar kok yo mau semayani. Ya terus piye? Kilap Gus. Pengen roh Gusti Allah. Gusti Allah sapa? Iya. Wah, gemeruh. Mboten lho. Dadi ora usah dadah mulu-mulu. Sebenere napa? Awake dhewe iki nglakoni perintah-perintahe agama. Perintah agama napa mawon? Tenggene rukun Islam wonten pinten? Jangan nomor biji apa? Jangan nomor loro. Nomor telu. Terus. Terus. Satu ya. Tepuk tangan. Kelas atus. Jadi sih babakan rukun Islam ini perintah agama nggih. Sak dunia sholat apa? Saat dunia sholat apa? Sampun sakit sahadat. Estu, jangan sampun sakit sahadat. Estu. Beripun sahadat ibu. Asyhadu alla ilaha illallah niku tegese pangeran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku tegese sifate pangeran. Dan lan sifate pangeran iku ora kena dipisahake ibarate kaya madu lan manis. Mulane disambung kalih wau ngatop niku tegese yen sifate Allah iki ora kena dipisahake. Mulane anggenipun mau syahadat niki kedah bablas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar
Saiki memang wonten banget dan sifat iku ora kena dipisahake, kiyase kaya madu lan manise, lombok lan pedese, uyah lan asin, yo ngono pindah lan sifat. Betul, kalau tidak dimalai berbagai saja pesan yang kena asyadu apa makanya? Kalau untuk seri si bisa seri Sinter Semerap Boten yang namanya bersaksi itu pasti tahu adepan-depan kan lagi? Iya mengerti secara langsung kalau bersaksi itu? Iya lelah kan ngakunya bersaksi tapi lo raro Boten keto. Kesare genah, kanten napa? Syarat sah salat niku tengene syahadat. Pragi ngoten. Nggih. Syahadat dhisik loro rukun Islam itu syahadat yang pertama kok. Sing jenengan sakseni iki napa? Nggih, asyhadu alla ilaha illallah sinten sakjane napa? Padahal manungsa iki ora ana sing weruh Allah. Sing weruh Allah ya Allah. Nggih. Terus sing disakjane manungsa iki napa? Kuasane iki. Nggih, kuasane Allah iki ingkang dipun sekseni nyatane kula wau tanggal tenggene panjenengan. Tanggal tenggene panjenengan, jagat ingkang digelar iki sing gelar sinten? Allah. Jenengan iman to? Jenengan yakin to? Ya. Niku lho, gelarane jagat iki lho wujud kuasane Allah. Berarti ingkang panjenengan sekseni niku nggih kuasane Allah nyata jenengan iman mboten niku asyhadu alla ilaha illallah. Nah, terus saiki kula tangre la ilaha maknane napa? Kok ya ada Tuhan ya toh? Ayo. La ilaha. Ayo. Sing ora ana sinten? He. Kok tidak ada Tuhan iki? Napa? Ikson. Tuh beri sih. Kudune aku sing ngombe iki. La ilaha sing ora ana napa? Ikson. La ilaha iku sing ora ana tumrape man. Loro anane wong illallah. La ilaha iku makhluke illallah iku Allah. Loro iki ngaji tenanan nggih, aja dikene mumet-mumet. Dene langsung la ilaha iku tumrape ora ana pangeran. Dengan ini aku iman marah Allah kok kalau pangeran itu dia. Pikir nih. Sekurang orang ini sopo makhluk. Nah, mulane yang merusak ini pengen meruh sejati nih Allah yang panjenengan ilang ono sifat aku mu sifat sombongmu iri dengkimu sing ning jero awakku utawa sing hapus-hapus gampang hapus-hapus sing ning jero atimu guaan sifat gumbedemu, sifat rumongso luweh hebat, luweh sakti, luweh pinter, luweh sugih, luweh-luweh dibang liyane kuwi guaan mana akeh kang apal Quran hadis senang ngafir ke marang liyane kafir dewe gak didateke yen isih koton ati akane ye isih poto ati akane sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Jadi ya nih, awal dewi ini pengen terkarang Allahmu, bener-bener terkarang Allahmu, ilang ono sifat aku, sifat keakuan dalam diri, bisa gak dene hijab kemarang Allahmu. Betul? Mulai pas nalikannya makan kemarang Allah, meskipun panjenengan ini turun wali, turun nabi, turun kiai, sehno dhisik mergo apa? Yen madhep marang Allah iku padha kawulane kabeh. Nggih. Monggo iso ngerteni sejatine pangerane. Ngono lho. Ya, Sen. Oke. Oke. Kata kami apa mboten? Jadi di seksi itu cinta aneh yang wujud kuasanya Allah ini. Mulanya para ahli tasawuf ya, bukan sewu ahli tasawuf itu menawi mersani tiang, mersani manusia ini ya, sendiri mersani itu Allah ya, sana si manusia menawi mersani nopo mawon ini ku sendiri mersani pencinta aneh yaitu Allah ya, butuh makhluk ya. Mulanya dari ini, penampil kalau bersani majelingan, saya bersani ini ku Allah. Allah, 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 Allah. Jadi yang bersama pemawan, ini dari ini marah Allah. Allah, 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 Allah. Bersani belum, Allah. Bersani manusia, Allah. Bersani nopo mawon, Allah. Dari ini Allah kabeh, la ilaha illallah. Halo. Halo. Oke. Okay. Okay. Nah, mau lebih nah sehat-sehat. Oh, sih bisa cari. Dia ini bisa cari kuasa pangeran ini. Nah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi ingsun anak seri ya. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah sampun ate besok. Masih bisa saya ini nopo Angan-angan Karu Iya jadi alam-alam mawon tersane paham babakan tauhid mergo besok sing ditakoke iku tauhid dhisik bagus iman tauhid sing ditakoke dhisik iku ngoten lho mantra buka mana bina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pergi niku sing kok niku dhisik ora kok bodhomu pira awakmu jadi iso ngabur iso mundur kok gak ngono gak takon bali ya sing takon niku panjenengan sare ora kali kan urip tengah dunya apa niku apa nopo engkau panjenengan sukseni, nopo engkau panjenengan lampai. Itu engkau pertanyaan deh, pertanyaan itu jawaban deh. Jelas opo tidak dilakukan menusuk pas nalikan yang udah tengah lambu. Dunia, dunia. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu pasti sedih. Halo, halo. Jadi bersaksi oleh karaku Nur Sambi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah niku tenggene manah panjenengan tenggene rasa panjenengan ya Rasul ya Rasulullah tenggene manahe dhewe-dhewe jenengan gak ati nopo mboten gak rasa nopo mboten jenengan tak mikir rasane pengen nopo mboten coba pada diriku ya enak sih kalau berapa di sini ngaji ini kalau berapa kalau malah itu atau berapa kok gimana rasanya kan awal diriku sih rasanya lagi ini pun jenengan seksari lagi meskipun uang dia orang ngerti nopo ikan panjenengan rasanya jenengan itu gede seri nopo ikan panjenengan rasanya Allah gede seri nopo ikan panjenengan rasanya. Halo. Halo. Noten.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu satunya wiji wujud penyaksian secara mata zahir. Wujud ciptaan sing digelar iki rupa kuasane Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, penyaksian di dalam rasamu. Lha wae dhewe iki pas kopo kasunyatane urip. Ikan sambut di kersane Allah, saya bilang kau itu. Lepas ini dikati syukur, dilolong bawa, berarti ku rasane suargo. Suargo pengen tau betul. Kertas. Tau rana. Iya. Pengen tau betul. Cari ini. Benar. Apa betul ini? Terus neraka penak mau beten? Penak. Suwarga penak mau beten? Neraka penak mau beten? Penak lah orang penak lah beri tembudi. Rasa penak, rasa orang penak. Lele jenengan ini dicoba umum dulu penak orang. Ayo penak orang. Itu bingung dulu penak orang. Orang penak dong. Lerok. Jadi lerok kamu orang penak. Gino oke. Jadi kan saupami di brojo bojone jenengan bu. Saupami di brojo bojone jenengan biasanya satu sewu marun nomor beten. Kurang. Biasanya satu sewu di dalam ni aku rezeki ni rezeki sedap terus di mana aku hewu ribon pena apa dah pena kalah kalah babakan rosok ni aku kan bisa cari duit duit lah ni meskipun berjodoh jenengan ni aku buatkan semerop lah jenengan ini ngarsulok ngarsulok hewu di jopo Bibit temu entek. Jelas neroko nih. Jelas neroko. Lagi ada sebenernya bisa ya. Padahal dulu itu orang penangin lagi. Neroko bu, ibu. Mulane dan awal diri ini pengen dalam lo buswar go. Pengen dalam buswar go. Ini dia jadi. Tunggu-tunggu-tunggu kok bingung. Pengen lebih suarga lho nge? Pengen lebih suarga nge? Kudunya awai duwe oleh nopo kasunya tanam ni urib engkang dikersane Allah niki kanti lilolak gowo sing namanya suarga iku sarwolak go. Halo. Halo. Halo nge. Gila. Jadi sarwa lego oleh nombor yang kan dikersani Allah niki. Syukur itu loh. Kakak yang ngomongi nyokur-nyokur ini merasa syukur kok. Syukur. Nah, mulanya ayo belajar ngelegane hati nih. Berkena apa? Itu diseksaini. Seksaini sama siji panjenengan. Nomor-nomornya sama? Gusti ya. Gusti panjenengan toh. Meskipun wong liya ora ngerti, niku penyaksian juga. Ngoten lho. Berarti penyaksian iku yoga, ya yoga. Eh. Begitu niku syahadat ya. Menan baru salat. Salat iku napa? Salat iku sing pripun? Wis ora kae ya. Wis. Wis nglakoni. Wis tau rasane penake salat opo mboten? Ampun. Tau opo ora kok diareni? Pokoke sakset wis apal ya. Wis apal sakset-sakset diareni iki mung ngayahi kewajiban dasus. Dasus ngono. Oh sapa wae. Ku wae nek oleh. Yo tak kok ya, Pak. Heeh. Nuwun sewu ya. Jadi secara syariat, sholat di Montenegro. Secara rukun di Montenegro, syarat di Montenegro, berubah dengan sampun seberang sejata. Cicilik kawet alit sampun diparingi
perso yo dipelajari yo belajar kelakon ing atus sak menika. Nanging kok sewu supaya awake dhewe iki bisa ngrasakne nikmate salat kudune oleh nglakoni salat iku kudu lilo kok lilo. Awake dhewe iki salat, kudu salat wajib nggih. Salat wajib. Niku niate jenengan iki gugurne kewajiban apa ora tepi perintah? Kuwi tak ngerti malih sak iki. Jenengan salat poso wajib sing ibadah wajib niku mung sak derma gugurne kewajiban napa ora tepi perintah? Tepi perintah. Arep-arep swarga apa wedi neraka? Boten kale-kale. Boten kale-kale, Gus. Ikhlas, Gus. Enggak ikhlas tadi. Lah dadi anggere salat iki mesti diolehne. Inna salati. Bapak ya ya. Bapak ati. Allahu Akbar. Mereka sancar tuh Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Si arep arep lillahi di. Berwaktu hilang. Pokoknya orang ya. Masa diterima kan buah orang yang lho enak. Tidak orang belas. Lakonnya orang yang ngocot jiwa lah. Promosi. Sepenting kan? Tanda. Jadi kalau ini gagah keyakinan, tiap-tiap siji-siji yang merusak, mesti ngalami nikmati sholat. Kalau takut kegiriman jenengan sedoyo, jenengan nanti nopo mboten pas nalikane sholat iku koyo-koyo iki ngrasane penak ora kelingan utang ora kelingan beban-beban dunya nek kono penak meskipun iku mung beberapa detik nanti nopo mboten lah niku nikmate sholat. Anak kok rotok anu jenengan utang kok. Mulane kula paling trik jitu ya kira nek salat ben kowenak iki kene. Pas nalikane tasih niat nggih niku ditata saestu niat tujuane memang bener-bener marembah marang Allah. Nggih. Hilangkan sifat keakuan di dalam dirimu. Pas nalikane tasih isih niat. Hilangkan keakuan dalam dirimu. Bodohmu selehno, pangkat derajatmu selehno, bahkan nasabmu pun selehno. Apa-apa yang hidup Allah. Ini saya ini bisa. Dan mungkin sama niat usholi fardhu. Gitu. Lah terus Allah pas nalikane takbiratul ihram niku jenengan rasane jenengan nikmati kaya-kaya panjenengan iki mlebet dene samudrane kalimat takbiratul ihram. Jenengan saged takbiratul ihram kanthi tegem niku lho sampun jos. Jadi pas nanti kali Allah ngerasake panjenengan ini sakit bener-bener lebet tegere samud dari takbiratul ihram. Terus awake dhewe iki bisa lali sembarang lali bukan berarti sudur to ya. Maksudnya utang iso yo ora. Ya maksudnya bukan dunia ini ilang ngono to. Anake mung Allah dhewe. Kuncine tak pundi? Takbiratul ihram. Nalin syarate pas nalikane niat marembah niat sholat sifat keakuan di dalam dirimu itu harus dihilangkan.
Gusti Allah ora usah mok pameri kehebatanmu. Gusti Allah ora usah mok pameri pangkat derajatmu. Mergo apa? Kuwi hidupane Allah kabeh iki lho, Dik. Bahkan beban uripmu ora usah mok sambati pas kali-kali salat madhep Allah itu ora usah mok sambati. Allah sambung kerso, gitu ya? Allah ini sambung kerso. Sebenarnya pas kali kali awal dia macam marah Allah, tumrape kamu lo, bisa awal dia ngawu lo, pas kali kali macam marah dan kamu tuh masih so. Ada niat ini kita tolong, baju tak bila tuh ikhram itu di mencap desa itu, dengan rasa ini. Allah. Mungkin kagum manjung satu itu wonten tiang, wonten tiang ya. Tentu sih nate ngelampai sholat niku bakdo misa, bakdo misa niku sholat lillah sebenarnya niku. Enten tiang ngelampai itu usul lillah itu Allah mau bakdo. Tapi saya mau tersakit dulu deh dia. Dan niku bakdo misa, bakdo sholat misa niku bablas kentong subuh baru salam. Bijin dikau terbalik niku selama 10 hari berturut-turut yo ora rasa kesel, yo ora rasa ngantuk, yo pirang rokaat, yo ora ruk. Itu sebab sholat sholat isya terus kok biar-biar yo biar-biar yo gitu. Nah baju niku sholat lima selama 10 hari ya. Jadi bersholat itu wau pengalikan sholat lima dari menok sepuluh tong tong tong. Assalamualaikum. Kurang kroso niku esku terjadi dulu dan sopo saya ngalami biasanya kalau ini buatan selama 10 hari ora kroso ngantuk, ora kroso kesel, kita rokat di bulan semerang. Oh, bahas yang ubahnya Allah lagi manusia ini saat temen iso salat kamu betul tak? Orang iso salat manusia ini siapa sih iso salat manusia? Lu mau ubah yang ubahnya Sinten dadah? Omong sing ngomongnya Sinten melek sing ngelaknya Sinten nyapa-nyapa sing ngomongi Sinten. Berarti rakyat sing iso nyapa-nyapa toh? Iya. Termasuk salah rakyat sing iso murah. Betul. Ya. Mulane awake dhewe sholat iki mung netep di perintah. Mulane pas nalikane Gusti Allah iki sampun bener tong 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 Allahu Akbar Allahu Akbar. Dan halo. Dan nyanyi. Aduh. Oh. Budayan sedih. Toyota ancal kemul gila niku awal dhewe iki mung ngatur di perintah lakonono mergo apa sing sak temene takwa iku manut lakonono apa perintahe ya dono apa sing dadi larane masalah diterima lan ora nek iki mulo ala bisa wae sing penting bu. Halo, bukti pun secara terpaksa borah. Yo, tuh dia di poso dicek, gitu. Beli awet dulu, ramu sawet dulu, rata jatuh nano ya. Proso adu kerneo, gitu. Boleh gak dari ini tiang ini dia pas kali kali pernah pernah sari, gitu. Pernah pernah sari, jadi kau jual orang sih buka, eh, bro, tangi. Aku nggih, tangi tangi kita yang sedih kono, kudu kayak salah pergi gih bunda yang sedih muyur kak terus lagi betul betul ini masalah akhirnya kok balik nih aku mesti adem walah karena mau itu kok udah berhenti oke kabe terus ini kok berpisah. Mengerti mas sifat manusia. Sifat manusia ini adalah tipe manusia itu orang buka, lu sewu ge. Mulai Gusti Allah ini dari barang, dari awak mulai orang belum ibadah, barangin lo bunuh lo.
nanti lebih bangga kalian Gusti Allah. Seliramu ya gelem ibadah marang marang aku, manut aku marang aku Allah bakal jaminane mlebu swarga. Kalau sifatnya manusia ini, yo, lekat di gender ini orang muda, lekat di bangbang ini orang tandang. Mulanya terus ada ayat yang muncul di umur. Supaya kok bisa gelap, bisa buka artinya manusia kabeh ini. Kalau manusia ini sifatnya mesti dua ini pengharap, harap, gini mau gini. Jadi kan salah dua harap harap kamu betul. Surga terus rezeki ini berlancar ya suki ya lo kalau gue pernah gitu tau seminaringan sehat pernah gitu tau ya kono lebih sifatnya manusia memang lo teriku jadi langsung diatur promo lilah orang budal manusia umudil-mudilannya manusia lo terus-terus kakean manusia sadar tau. Oke, kita lanjut kira. Wonten awake dhewe iki urip nang donya iki kangge opo? Nutupi perintah pangeran. Nuwun sewu nggih. Sak temene manusa iki lan jagat ingkang digelar iki, ini adalah bagian dari permainannya Tuhan. Betul lho. Jadi kula panjenengan iki termasuk permainane Tuhan. Wayang-wayange pangeran kabeh iki. Nanging manusia orang oleh main-main di dalam permainan Tuhan itu. Jika manusia bermain-main di dalam permainan Tuhan, kamu akan terjebak oleh permainanmu sendiri. Oke? Oke. Mau coba main-main, urip iki ana aturane apa tatanane, mulane ana istilah agama. Oke? Nah, mau supaya bisa nata dunia itu ada agama. Mau lho bos nyanyi enak tapi si nyanyi aja aku lah sopo Petro nyanyi ibu ya aku tak ambil kade lu ibu ya kan ya ngaji diri apa aja kalau jadi ngaji diri Semerap. Semerap. Semerap siapa Pak Budi? Pak Budi siapa? Ayo wis. Dosa ras oke, Mas. Yo tabuhnya. Oke. Oke. Kalau soteng bu? Oke mas. Oke. Ngapi itu mas? Sing tenanan lebih YouTube loh nih. Masa